Gorontalo Rusli Habibie yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Ida Saida serta Wali Kota Gorontalo Martin Taha dan jajaran OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo menghadiri puncak gebyar Hari Patriotik yang dilaksanakan oleh Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo atau KKIG Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu 27 Januari 2018. Diterima dengan adat Gorontalo, puja-pujai bahasa Gorontalo, adat Gorontalo, bahwa alhamdulillah makhluk-makhluk Gorontalo terbaik. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengatakan sangat bahagia karena bisa bertatap muka langsung dengan seluruh warga asli Gorontalo, tapi sudah menjadi bagian dari Kota Manado. Pada kesempatan itu pula, Gubernur memberikan sumbangan sebesar Rp20 juta untuk membantu KKIG Kota Manado, serta memberikan kuis kepada anak-anak dengan hadiah uang Rp500.000.